Halo adik-adik, selamat ketemu kembali dengan abang adik-adikku. Kali ini kita pakai mobil baru nih, mobil Fortuner ya adik-adikku ya. Kita uji coba dulu mobil Fortunernya. Kita coba dulu nyebrang dari Bekauni sampai Merak ya. Ongkosnya 3.600. Kita uji coba dulu. Oke, mobil sudah nyala. Sekarang kita coba jemput penumpang dulu. Kita jemput penumpang dulu di sini. Total penumpang yang muat 22. Lumayan luas. Oke, silakan naik semuanya. Sudah penuh, kita perjalanan agak jauh adik-adikku. Semuanya kita gaskan aja ya. Menuju pulau, menuju mana nih? Salah guys. Ini kita keluar dulu dari mana nih? Ini kita mau masuk pelabuhan apa ya? Nah, masuk kapal kita, masuk kapal. Rem bur. Remnya enggak cakramnya, belum ABS kali ya. Belum ABS kali guys. Aduh, barbar bay. Jatuh kau. Kita jatuhkan semuanya ya. Kita senggol semua kayaknya memang. Mam. Bodinya kuat ini guys. Orang jemputnya cumi darat. Mati kau. Aduh. Kita yang mati nih guys. Susah bawanya ya. Beda sama mobil-mobil yang lain. Matikan semua. Oh, tapi tenaganya kuat ini guys. Nah, bisa dorong bus. Sampai jatuh guys. Terbalik-balik. Sampai terbalik-balik kita buat. Tenaganya kuat ini. Boleh ada yang di depan ini, kita barbarkan aja semuanya ya. Awas. Kau lagi. Kau lagi. Ada bodi ya. Kau lagi. Mobil terkuat ini. Aduh, kalah sama pohon. Kalah sama pohon dikadik. Sudah cukup kita buat kemacetan di situ. Bam. Tiga. Oke. Ya. Jalan sepertinya terlihat macet. Habis semuanya. Polisi juga ada di situ. Sudah angkat tangan dengan kita polisinya juga adik-adik. Susah ya mobil ini. Kurang enak ini apa? Kontrolnya agak susah ini guys. Layang-layang. Aduh. Kontrolnya susah adik-adik. Ya ini kita lama banget ini perjalanannya menuju pelabuhan. Mana kapalnya? Ini masih di tol, belum keluar tol kita nih. Aduh. Kita sepertinya salah jalan. Sepertinya makin jauh kalau dari sini. Sepertinya makin jauh. Oh enggak, ternyata kita sudah mulai masuk tol. Terobos saja. Oh.
ternyata kita nyangkut. Oh, bisa lewat tadi kadik. Bisa lewat tadi kadik dari sini. Oh, keren. Gokil. Aduh, sudah tidak bisa berdaya lagi. Terpaksa kita derek. Oke. Kita di mana nih sekarang? Pelabuhan. Udah. Sepertinya kita mundur lagi ya adik-adik dari tadi ya. Oh, ngulang lagi nih. Kita ngulang lagi dari masuknya pintu tol ini. Karena kita tadi sudah tidak bisa kembali ke posisi. Sekarang kita coba masuk dengan baik-baik ya, Pak Kinas. Dengan cara yang sopan dan santun. Hah, gitu ya. Didit. Oke. Terima kasih. Kita menuju kapal dulu adik-adik. Kita masuk kapal dulu. Mana kapalnya? Aduh. Kenapa harus kena itu? Begitu luasnya jalan harus kena itu ya. Sepertinya kapal sudah terlihat. Ya, kapal ferinya berada di ujung sana. Kondisi hujan, kita menyeberang, apakah ini aman? Ataukah ini pertanda buruk? Apakah kapalnya akan tenggelam? Oke, kita sudah keluar. Sudah nyampe. Perjalanan tadi cuma lama ya. Ya, sekitar 2 jam ya nyebrangnya ya. Makan pop mie di situ tadi, banyak makanan. Ada karaoke-karaokean juga tadi. Oke, saatnya kita sudah berada di pelabuhan Merak ya. Ini kita keluar dulu dari pelabuhan menuju terminal untuk mantar penumpang-penumpang tadi ya. Sama aja di sini juga hujan, cuma terlihat di Gunung Sada cuaca agak cerah. Ini kenapa kecelakaan di sini nih? Untung kita bisa mengelakkannya ya. Nah, kita belok kanan, siap-siap belok kanan sama-sama. Wah, ternyata kita menabrak. Kenapa harus menabrak? Oke, terminal di sini eksekutif sudah terlihat ya. Cepat, cepat, buru-buru, buru. Saya juga mau masuk. Aduh. Ya, kita bayar saja, guys. Oke, di mana kita menurunkan para penumpang? Wis, kanan, kita hampir salah. Kita menuju kanan, di manakah dia? Oke, di sana masih. Lah, ini kemana toh? Mau ke kapal lagi toh? Ini mau kemana lagi? Sepertinya salah ini adik-adik. Salah ini. Bukan ke sini. Salah adik-adik, kalau ke situ ya nyebrang lagi kita nanti. Kita nyari terminalnya mana ya? Haltenya mana? Oh itu adik-adik. Oh, harus masuk dari pintu tadi adik-adik. Kita masuk dari sini ya. Nah, nabrak lagi. Susahnya. Nice, kanan. Ya. Akhirnya nyampe adik-adik. Turun, penumpang semua diharapkan turun. Barang-barang jangan ada yang tertinggal semuanya. Karena barang yang tertinggal bukan tanggung jawab kami. Dipersilakan turun. Sampai ketemu lagi ya. Kita hanya mendapat 3.000 adik-adik. Oke, kita sudah. Kita istirahatkan dulu mobilnya. Sudah berantakan tadi, nabrak-nabrak semua. Kita cuci dulu, reparasi dulu kembali. Sekian dulu perjalanan kita hari ini teman-teman, adik-adikku semuanya. Sampai ketemu lagi, jangan lupa subscribe ya, bantu channelnya biar berkembang ya, biar kita bisa bikin konten yang lainnya lagi ya. Oke, sampai ketemu lagi, goodbye.